Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini kita membahas tentang green screen ya, atau video hijau. Ini adalah pertemuan terakhir. Jadi saya langsung mengaplikasikan apa sih fungsi dari green screen itu sehingga kelihatan bagaimana cara menerapkannya ya. Karena kita akan mengolah video, jadi kemarin kan kalau minggu kemarin kita mengolah suatu teks, ya motion text. Jadi kalau hari ini kita benar-benar mengolah suatu video, jadi saya mengimpor video. Untuk video pembelajaran, saya sudah menyiapkan tadi ada dua video ini. Ini adalah contoh ya. Jadi video pertama itu adalah video tentang video tentang saya drag drop aja lah ya pada timeline biar kelihatan. Ini video audionya saya buang aja, saya nggak butuh ya, saya mute aja. Jadi ini sebenarnya video yang ada tembakan mainan, ketika dipencet maka dia akan mengeluarkan api dari tembakan ya, seperti itu. Kemudian ya, dan saya ikuti dengan suara tembakan. Suara tembakan saya dapat itu dari saya memukul kerdus pada meja makan ya, contohnya ini. Kita play dulu. Nah, itu suara tembakan keras sekali ya. Kita ulang. Tuh, dapat ya. Tuh. Nah, jadi ada dua video. Satu video mainan dengan pistol, satu lagi adalah suara tembakan. Semuanya saya rekam secara manual semuanya ya. Ini saya delete dulu, saya nggak butuh audionya. Kemudian saat, nah ini kita bagaimana cara memasukkan green screen tadi. Ini videonya, kita lihat penggalan mana, kira-kira saat atau detik mana dia mengeluarkan senjata, apa namanya itu, cipratan apinya tuh ya. Ini oke, ini dia saat di sini ya. Kemudian saya tandakan dulu, di sini ada fasilitas untuk menambahkan, tambah tanda, ketika kita nggak tahu nih di posisi di mana, kita nggak tahu di jeda mana, tinggal klik ini, maka dia sudah mengarah ke sini ya. Di saat inilah tembakan pertama keluar. Kemudian di saat ini, sorry mundur sedikit, di saat ini, cukup nggak? Oke, di saat ini ada tembakan kedua, berarti saya tambahkan tanda lagi, kemudian tembakan kedua, dan tembakan ketiganya di sini. Di sini ya. Nah, itu dia. Ini saya tambahkan lagi. Jadi saya sudah punya tiga buah tembakan ya. Kita lihat. Sekarang kita masukkan dulu audionya. Audionya berarti di audio 2. Ini saya nggak butuh si videonya. Ini kan menimpa di bawah. Saya nggak butuh. Saya lock dulu. Saya buang yang ini videonya. Saya hanya butuh audio. Kemudian kita unlock, kita cari sesuaikan berdasarkan ini dia tadi ya. Di jeda ini kita lihat suaranya. Kalau mau lihat apa namanya itu gelombang suaranya. Nah, ini dia. Video itu dimulai dari suara tembakan di sini. Kemudian saya zoom, benar nggak tuh potongannya tuh ya? Nah, masih jauh sedikit. Ini dia udah mulai ada babak tembakan. Kemudian saya ambillah yang namanya silat razor. Nih, ya. Kemudian saya buang yang ini, nggak butuh. Jadi saya punya penggalan ini dan sampai ini butuh nggak ya? Nggak juga sampai sini ya. Berarti saya razor juga. Kemudian saya delete yang di sininya. Udah selesai ya. Kemudian kita tinggal menyesuaikan yang kita tandai tadi klipnya. Misalnya di sini tadi, berarti kita tandain di sini. Satu, copy. Kemudian ini lagi, paste. Kemudian ini lagi, paste. Kemudian kita kecilkan dulu audionya. Biar kelihatan. Kemudian kita jalankan coba. Mute, sorry. Unmute dulu. Kelihatan ya? Ada nggak suaranya nih? Saya ulang. Ya, udah tiga tembakan. Nah, yang jadi masalah, ternyata ini nggak keluar sih apinya. Untuk mendapatkan efek api tadi dari fire
gunnya kita bisa saya share dulu. Nah, kita bisa download di YouTube lah ya. Di sini saya kata kunci adalah green screen fire gun ya. Kalau kita lihat satu persatu kan banyak nih ya. Nah, anggaplah ya, kita play ini dulu, kita lihat hasilnya. Ini. Nah, ini kayaknya cocok, ini aja ya. Saya download dulu. Ini semuanya biasanya gratis ya, nggak ada yang apa pakai copyright, nggak ada. Jadi no copyright, bisa kalian manfaatkan ya. Kemudian saya download aja. Proses download. Mana dia? Oh, sorry, ini dia belum saya klik ya. Ya, sudah terdownload. Ini dia. Kemudian saya impor kembali. Saya share screen. Bentar. Ini dia. Kemudian saya impor. Kemudian saya cari di mana lokasi fire gun tadi ya. Nah, ini udah masuk free HD green screen ya. Itu judulnya. Saya cari, oh sorry, kita gini aja, kita manfaatkan source monitor di sini, saya double click. Saya cari mana yang kira-kira tadi saya butuhkan. Kayaknya tadi single fire ya, saya butuh single, ini ya kayaknya bagus. Bentar, saya cari dulu di mana nih ya. Saya cari dulu di mana lokasinya, karena ini saya butuh yang single aja sekali shoot, kemudian dia akan ngeblow si fire-nya, apinya. Saya nyari dulu lah ya. Tadi kayaknya ada satu yang bagus ya. Nah, ini ya bagusnya kayak gini-gini ya. One blow, satu ledakan. Saya cari dulu ya. Nah, itu dia. Ini kayaknya bagus nih ya. Bagus nih. Nah, itu dia. Saya rasa berhasil ya dapatnya. Coba cek dulu. Cari dulu ya. Mana tahu ada yang lebih bagus. Nah, ini bagus nih. Atau yang ini tadi ya, yang ada blow up-nya kelihatan. Nah, ini dia. Jadi, kita tandai sama seperti kemarin di basic, kalau nggak salah. Ini marking. Kemudian saya mark out-nya sampai sini aja. Jadi ini adalah fire-nya. Mark in, mark out. Kemudian saya insert. Nah, sorry. Insert-nya tuh aktifkan dulu video 2 biar dia ke atas ya. Insert. Atau dengan cara drag drop. Ini. Di mana tadi ya? Sudah saya tandai tadi. Nah, ini dia. Ya, saya tarik di sini. Kemudian saya copy paste lagi. Sorry, saya copy pastenya di sini. Pastenya di atas. Sorry. Aduh, sorry. Lambat sekali ya. Audio setting setup. Oh, dia ini ada suara, saya lupa ya. Coba saya play dulu ya. Aduh, berisik banget ya. Ini saya nggak butuh. Saya cuma butuh si apinya doang. Saya lupa dia punya suara. Berarti saya kunci dulu. Kemudian saya buang audionya. Nah, seperti itu. Kemudian saya unlock lagi. Kita coba satu video dulu ya. Satu cuplikan api ini dulu. Saat di play, dia video green tuh nimpa di video 1. Bener kan? Karena posisinya di sini adalah video 2. Video 1 ketimpa. Ketimpanya apa? Semuanya green. Ya. Yang saya butuhkan cuma api. Nah, bagaimana cara menerapkan green screen-nya hilang? Itu bisa pada di sini kita cari yang namanya efek. Ya. Atau bisa digeser-geser seperti ini ya. Tapi di sini pada project panel, pilih cari yang namanya efek. Pada efek di sini ada video efek nih, cari ya. Kemudian di sini cari yang namanya key ya. Nih, ada namanya key atau kunci ya. Kunci di sini maksudnya adalah
kunci warna yang ingin disesuaikan. Maksudnya apa? Ketika kunci warna itu tahu, kemudian kunci warna itu akan menghilang warna yang tadi yang kita sesuaikan tadi. Misalnya saya akan menerapkan, saya tinggal drag drum. Ini ada ultra key ya. Masukkan, terapkan dia di video 2. Kenapa video 2? Karena di video 2 ini kita akan menghilangkan warna hijau. Ketika ini diklik, pilih efek kontrol. Di sini sudah ada muncul si key, ultra key tadi. Atau dengan cara sama aja ya. Kalau kita arahkan tadi kan videonya seperti ini, video 2 nih. Masih kosong. Drag drop di sini. Di yang video 2 itu yaitu ledakan si blow up tadi. Ya. Secara otomatis ultra key muncul di sini. Nah, untuk menghilangkan warna hijau, kita menggunakan drop eyes di sini ya. Klik, kemudian arahkan di warna hijau. Kemudian secara otomatis warna hijau itu hilang semuanya. Tinggal yang tersisa adalah si fire blow-nya tadi ya. Kemudian bagaimana cara menyesuaikannya? Harusnya apinya itu di atas pistol seperti ini ya. Mungkin, apa itu hitam? Ada hitam tadi ya. Ini apa ini? Oh, berapa detiknya tadi ya? Saya ngambilnya terlalu cepat kayaknya nih. Di sini ada, sebentar. Nah, ini kayaknya saya potong dulu lah. Karena masih ada efek hitam ya tadi ya. Kemudian saya buang yang nggak butuh aja. Saya tarik ke dalam aja. Nggak muncul. Ya, ini dia. Coba saya jalankan dulu. Saya rasa benar ya. Sebentar, saya kecilkan dulu. Ini apa ya? Saya delete dulu lah. Ini karena pengaruh copy paste tadi ya. Delete, tarik dulu. Kemudian saya zoom lagi. Nah, seperti ini. Kalau kita play. Nah, cocok ya. Cuma ketika dijalankan, kalau kita lihat ini nggak match nih. Apinya harusnya di dekat di ujungnya pistol. Bagaimana solusinya? Ya, itu kita gunakan adalah si green apa namanya tadi pada motion position. Nih, ada motion. Aktifkan dulu video mana yang akan kita tempatkan atau kita kotak-katik. Kemudian klik motion satu kali. Ingat, bukan yang efek yang ini yang scale ya, tapi kita bermain di motion aja. Klik motion satu kali, maka pada project monitor muncul kayak tanda plus gini ya. Ini sasaran target tengahnya di mana? Tinggal diarahkan mau kemana. Misalnya ngeblow di sini, ya. Kayak gini ya. Kayak. Kemudian kalau kita jalankan, iya masih kurang smooth ya. Ketika bergerak, ini juga harus bergerak ya. Berarti yang saya gunakan apa lagi nih? Ada sedikit perpindahan posisi ya. Coba kita back dulu satu kali. Nah, ini posisi normal. Kemudian posisi kedua dia bergerak. Benar ya? Ini posisi normalnya seperti ini, posisi keduanya harusnya dia bergerak juga nih. Berarti saya arahkan dulu di sini, sorry, saya aktifkan. Kemudian di next kedua, ini posisi normal, saya tandakan posisinya adalah ini. Kemudian di next kedua, dia bergerak sedikit ke atas. Itu kan? Ini dia. Kemudian di posisi ketiga, dia atas sedikit. Seperti itu ya. Kemudian di next position dia hilang. Kita lihat hasilnya. Tuh, lebih smooth ya. Kita ulang lagi. Tuh, saya rasa bagus banget nih ya. Kalau mau rapi ya carilah. Kamu cari lagi yang berapa detiknya. Kita nih susahnya tuh berapa mili second itu susah menyesuaikan ya. Tergantung tingkat kerapian kesabaran kalian lah ya. Oke lah, ini nggak masalah sebagai sarana media pelajar aja. Kemudian kita arahkan ke fire shoot nomor 2 ya. Ini saya copy aja. Sorry, saya pastenya di ini. Oke, udah dapet. Kemudian suaranya juga. Nih. Dapat lagi. Ini saya copy. Saya arahkan ke mark yang sudah saya tandai tadi. Tandai lagi paste ya. Jadi kalau dijalankan ya, kurang lebih seperti itu lah. Kira-kira aja rapih ya. Kemudian tambahkan efek dramatis ya. Mungkin kita akan download YouTube lagi ya.
Download yang kayak apa ya? Penyemangat, lagu-lagu penyemangat gitu ya. Mungkin ada drum, drum back sound. Sound. Coba ya, kita cari dulu. Yang horor ya, ini coba apa ini? Perkusi ya. Drum battle. Drum battle. Nah, coba ini. Serem suara bentuknya ya. Oke, ini cocok ya. Kayaknya ini aja. Dari mulai udah ada tanda drum ya. Kita download, kemudian kita impor kembali nantinya. Kita download. Udah dapat, udah masuk. Kita akan impor kembali. Kita buka lagi Adobe Premiere-nya. Saya balik lagi ke project. Saya kan pencet tombol. Saya push tombol Control I, maka dia akan mengarahkan untuk mengimpor file. Masih download ya? Saya refresh kembali. Masih download, belum selesai. Sabarlah, mungkin besar kayaknya ya filenya. Saya cek dulu. Besar sekali suaranya. Oke, kalau kita play kembali. Kita lihat hasilnya tadi ya. Kayaknya ini udah cukup ya, udah cukup smooth ya. Tuh, udah ada suara tembakannya. Ya, udah 3 kali blow ya. Kalau pada speaker saya itu besar banget nih. Saya pakai earphone terlalu besar suaranya. Pusing saya dengarnya. Masih proses download, sabar ya. Nah, mungkin ada tambahkan teks aja lah di sini ya, sambil nunggu belum selesai ya. Saya kecilkan dulu, zoom out. Saya nggak butuh besar-besar ya. Rasanya ini sudah cukup. Saya tambahkan teks baru di sini. Misalnya adalah namanya intro aja. Saya buat kata-katanya di sini adalah mendadak TV gitu ya namanya. Ini cuman guyonan aja. Kemudian saya tandai, saya control out, saya ganti menjadi kalibri. Adalah bold ya, warnanya putih aja. Kemudian saya shape sininya. Fill-nya saya uncheck, kemudian stroke-nya saya kasih warna putih ya. Karena menyesuaikan dari si teks. Seperti ini. Kemudian saya buat semuanya center, ini juga center teksnya. Susah mengkliknya karena di dalam ini. Oke, dapat center, center, ini juga center, center. Dah ya, mendadak TV namanya. Kemudian saya close. Saya masukkan di awal video. Seolah-olah itu benar-benar mendadak, apa namanya, kayak intro ya. Saya masukkan di awal video 2 ya. Kemudian kita impor kembali sound-nya. Sudah belum sound-nya? Fire gun, no drone, pre-out, part 3, abstract, download, mana ya? Bentar, saya cek dulu. Oh, filenya tidak support ya. Coba kita cari yang lain dulu ya. Saya share kembali. Yang screen aja lah, boleh lah ya. Saya share kembali, kita cari dulu. Saya back kembali nih. YouTube dulu. Tadi drum ya. Drum. Drum. Battle back sound. Kayaknya salah format tuh ya. Saya pakainya juga video, tadi harusnya audio aja sudah cukup. Saya, oh ini webm ya, ini yang biar dia tadi nggak mau ya. Udah ini aja lah ya. Oke, download dianya. Saya open kembali, saya impor ya. Download. Ini dia. Kemudian saya buang videonya. Saya butuh cuman audio. Ini
Kemudian saya lock, ini saya delete, dan ini saya unlock. Kita sejalankan, maka hasilnya adalah ya, seperti itu ya. Kemudian Pak, bisa nggak si temboknya ini bolong? Ya, bisa aja ya. Tinggal buka lagi green screen. Screennya misalnya seperti ini, kita buka YouTube dulu. Misalnya full ya, karena itu bolong ya. Berarti green screen kata kunci awalnya pasti ada diikuti dengan key apa ya. Berarti awal katanya pasti dimulai dengan green screen. Misalnya full, wall gitu ya. Jadi nih ada berapa nih, misalnya ketika tembak, nih ada beberapa tuh, ada banyak yang bolong ya. Ada beberapa jenis, kita putar aja. Nanti sesuaikan aja kalian mau konsepnya seperti apa. Ada yang bolongnya satu, bolongnya banyak kan, kalau dilihat senjata tuh ada yang tembaknya satu kali atau yang kayak senjata otomatis yang sekali pencet berapa kali berapa buah peluru yang keluar ya. Nah, banyak ya. Kemudian bisa nggak green screen yang kayak mahasiswa sebelumnya itu menggunakan apa namanya kayak PUBG ya? Ada juga. Silahkan dilihat sendiri, explore sendiri YouTube-nya. Nah, ini contohnya ada mobil ketika lagi di berjalan, tiba-tiba mobilnya ditarik, ya bebas lah ya. Tuh, ada mobil. Misalnya kalian lagi take videonya di Stikom, kemudian ada mobil kebakaran, ya tinggal masukin aja, sisipkan. Kemudian atur di motion-nya, ukuran scale-nya berapa tuh? Bebas ya. Nah, ini kemudian ada kayak, bisa nggak layar interface nih yang kemarin ya, ada kayak, apa namanya itu, ngisi nyawa ya, ngisi nyawa, kemudian, ada banyak ya, bebas lah ya, saya nggak tahu. Terus ada nggak PUBG interface gitu, kalau salah ya. PUBG interface green screen. Ada juga banyak ya, tuh. Misalnya, ada beberapa, misalnya ada beberapa karakter masuk di sini. Nah, ini secara otomatis warna ini bertahan. Kenapa? Karena warna ini memang bukan warna hijau ya. Dia akan mengambil drop ice warna hijau yang di luar dari warna hijau ini, dia akan tetap bertahan seperti itu ya. Dan seterusnya dan seterusnya ya. Termasuk dengan yang kayak kemarin ya, misalnya apa namanya, Mortal Kombat ya, Mortal Kombat ini kayak game gitu ya. Nah, battle dulu, kemudian ada fatality-nya, misalnya gebuk-gebuk-gebuk pukul, dia nyuruh fatality gitu, kemudian keluarlah jurusnya dan seterusnya ya. Ini ada banyak ya, misalnya green screen apa lagi, ya ini sering juga sering saya lihat ya, ada green screen Rasengan. Nah, ini sering banget saya lihat mahasiswa menggunakan Rasengan tuh. Jadi dia merekam tangannya kosong, kemudian memasukkan video green screen Rasengan, dibuanglah warna hijau. Maka hasilnya adalah mahasiswa berhasil membuat Rasengan. Apalagi tuh, misalnya Chidori ya. Chidori, tulisannya gimana? Chidori, ini dia. Tuh ya, kemudian tangannya punya listrik, kayak PLN, dan seterusnya ya. Tergantung kalian bagaimana cara membuat videonya, konsepnya seperti apa. Bisa nggak api? Ya bisa, misalnya fire. Nih, fire. Ya, misalnya kayak tangannya bisa mengeluarkan api dari telunjuknya, dan seterusnya. Ya, tergantung imajinasi kalian ya. Nah, ini. Tinggal arahkan aja, ambil cropping, dan seterusnya ya. Ya, ada banyak sekali. Ya, misalnya ini ada mahasiswa di sini berdiri, kemudian kebakaran di bawahnya, dan seterusnya. Bebas. Atau tangan kalian memegang api, ya. Ya, seperti itu ya. Saya rasa jelas banget. Silakan praktekkan sendiri. Kemudian explore sendiri di YouTube, dan seterusnya ya. Oke, saya rasa cukup. Nggak ada masalah lagi.
Saya akhiri kuliah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.